Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yuradda wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarahli sadiri wa yusirli amri wa ahlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita yaitu kajian khusus pikih Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah mulia lainnya di bulan suci bulan Ramadan yang penuh berkah ini dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau yang setia melaksanakan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada episode yang lalu kita sudah Membahas tentang bagaimana kita menentukan awal Ramadan dan tentang syarat wajib puasa dan rukun puasa, dan insya Allah kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang membatalkan puasa dan hal-hal yang dianggap membatalkan puasa, namun sebenarnya itu tidak membatalkan puasa dan adab-adab berpuasa. Taib. Kita sudah menjelaskan juga bahwa dalam beramal itu dibutuhkan ilmu. Supaya ibadah yang kita lakukan itu, amal yang kita lakukan itu betul-betul terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu kita menjelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Di antara yang membatalkan puasa, yang pertama adalah melakukan hubungan suami istri, ya, melakukan jima. Ini adalah perbuatan yang membatalkan puasa dan berdosa kalau itu dilakukan saat berpuasa. Karena itu orang yang melakukan hubungan, ya, hubungan suami istri, maka dia berdosa dan dia diwajibkan untuk mengkodok puasa yang batal tersebut dan dia wajib untuk membayar kafarah kafarah atas uh, pelanggaran yang dia lakukan ini. Kafarohnya apa? Kafarohnya adalah memerdekakan seorang budak yang beriman. <tuh> Kalau tidak mampu, sulit karena zaman sekarang kita tidak mendengar ada perbudakan. Maka kafarohnya adalah puasa selama dua bulan berturut-turut dua bulan berturut-turut. Kalau satu hari tidak berpuasa sudah uh, dimulai berpuasa misalnya tanggal satu awal bulan, kemudian tanggal tiganya ya, tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada unsur yang dibenarkan syariat maka tidak sah kafaroh yang dia lakukan itu, maka harus diulangi lagi, ya, diulangi dari awal sampai dilakukan dua bulan berturut-turut. Namun, kalau tidak berpuasa karena sesuatu suatu uzur yang dibenarkan, maka itu tidak membatalkan, ya, e, membatalkan. E, <tuh> kesinambungan kafaroh dua bulan berturut-turut yang sudah dilakukan itu. Dan kalau dia tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka kafarohnya adalah memberi makan. Ya, memberi makan 60 orang pakir miskin. Ya, memberi makan 60 orang pakir miskin bisa diperkirakan diper, uh, satu orang itu sekali makan berapa ya, bisa diuangkan atau dibelikan makanan hal itu adalah berdasarkan satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di mana seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam menyampaikan kalau ia sudah ya dibula, di di e, siang hari Ramadan dia sudah melakukan hubungan dengan istrinya maka apa konsekuensinya ya ingin memastikan apa hukumnya e, apa yang harus dia lakukan apa konsekuensinya maka dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau itu sudah terjadi maka Uh, kamu hendaklah memerdekakan budak. Hal Tajidur rokobah. Apakah kamu punya budak bisa kamu merdekakan? Dijawab tidak. Apakah kamu berpuasa bisa berpuasa selama dua bulan? Berturut-turut. Dan dia juga menjawab tidak. Kalau, kalau begitu maka berilah makan 60 orang fakir miskin. Hadis itu uh, panjang dan intinya adalah e, kafarahnya ada tiga pilihan itu. Kemudian, yang kedua yang membatalkan puasa adalah ya. e, keluarnya air mani. Keluarnya air mani itu karena kesengajaan. Sengaja itu bisa karena menonton, bisa karena e, mencium atau bisa karena melakukan onani ya? atau perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan keluarnya mani dan itu tentu adalah karena kesengajaan namun kalau keluar tanpa sengaja maka itu tidak membatalkan puasa seperti orang yang tidur dan mimpi ya mimpi basah istilahnya ya mimpi dan akhirnya keluar maninya tentu ini tidak membatalkan puasa yang dia lakukan karena itu terjadi tanpa kesengajaan hal itu e, adalah berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menyebutkan e, sebuah hadis kutsi. Allah berfirman, Assaumli puasa itu adalah milikku untukku dan akulah yang akan membalasnya. Orang tersebut yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya. Dia tidak makan dan tidak minum demi aku. Para ulama menjelaskan salah satu syahwat yang yang ditinggalkan dan harus ditinggalkan saat puasa adalah ya yang terkait dengan eh, hubungan suami istri dan juga terkait dengan keluarnya mani. Jadi sekedar mencium ya mencium istri tanpa keluar mani maka itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Aisyah umul mu'minin, Mukminin menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya sementara beliau adalah sedang berpuasa dan itu tidak membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, makan dan minum dengan sengaja. Adapun makan dan minum tanpa sengaja, walaupun sampai kenyang, maka itu tidak membatalkan puasa. Apa dalilnya makan dan minum itu membatalkan puasa? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat 187.

membedakan antara e, siang dan malam kalau sudah muncul pajar sodik maka berhentilah makan dan minum dan sempurnakanlah puasa itu sampai malam maksudnya adalah sampai maghrib ini yang ketiga kemudian yang keempat yang batalkan puasa adalah hal-hal yang mi, e, semakna dengan makan dan minum makan dan minum itu intinya adalah untuk memberikan energi ya memberikan tenaga membuat uh, stamina tubuh kita lebih baik ya sehingga kita tidak merasa lapar sehingga kita tidak merasa haus ya maka kalau ada ya, Hal-hal yang semakna dengan makan dan minum, maka itu juga membatalkan puasa. Contohnya apa? Contohnya adalah hakudam e, visoim, yaitu e, transfusi darah, ya, memasukkan darah ke orang yang puasa. Ya, mungkin dia kekurangan darah, mungkin karena kecelakaan atau karena melahirkan sehingga mengeluarkan darah banyak dan butuh butuh uh, uh, dimasukkan darah ke tubuhnya supaya tidak uh, tidak menjadikan orang tersebut uh, lemah uh, dan bisa membahayakan kalau kekurangan darah tentu bisa membahayakan karena itu diberikan transfusi darah ya? dimasukkan darah ke tubuhnya dari orang lain maka ini juga adalah e, sama dengan semakna dengan makan, semakna dengan minum karena itu e, memasukkan darah ke tubuh kita itu juga adalah membatalkan puasa dan juga e, yang membatalkan puasa adalah e, impus ya, impus yang cairan impus yang dimasukkan ke tubuh kita mungkin kita sedang sakit sulit makan payah makan ya maka dimasukkan cairan impus ke tubuh kita itu adalah menggantikan makanan menggantikan minuman yang seharusnya ya, kita makan kita minum maka ini juga adalah membatalkan puasa Adapun sekedar suntikan, ya sekedar suntikan obat, ya. suntikan obat karena demam atau suntikan vaksin, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah mengeluarkan darah karena berbekam, ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aftar al hajim wal mahjum. Orang yang e, membekam dan orang yang dibekam itu, maka dia e, puasanya batal. Ya, puasanya batal. Kenapa? Kalau orang yang dibekam, keluar darahnya itu oke. Okay. Ya, batal puasanya, sementara orang yang membekam, kan dia tidak mengeluarkan darah, ternyata berbeda dengan model bekam sekarang dengan bekam dulu, bekam dulu itu e, mengeluarkan darah itu dilakukan dengan menyedot, ya, menyedot e, dengan satu alat ke tubuh pasien sehingga e, bisa e, terjadi yang membekam itu e, ada kemungkinan e, terhirup atau tertelan darah sehingga membatalkan puasa. Baik Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan melanjutkan pembahasan ini sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terakhir tadi yang kita sampaikan yang membatalkan puasa adalah berbekam baik yang membekam maupun yang dibekam yang dibekam itu karena keluar darah dari tubuhnya adapun yang membekam kalau zaman sekarang ya zaman sekarang apakah ya, apakah itu uh, masuk Ya, masuk kategori orang yang e, batal puasanya wallahu alam sepertinya tidak karena kalau dulu orang yang membekam itu dilakukan dengan menyedot ya menyedot darah orang yang e, dibekam sehingga batal ya bisa tertelan atau bisa e, <tuh> e, tertelan darah e, si pasien tersebut Kemudian yang semakna dengan berbekam atau dibekam adalah, ya kita mendonorkan darah kita ke orang lain. Kita mendonorkan darah kita ke orang lain, mengeluarkan darah kita ya, untuk tujuan donor atau tujuan lain, maka itu juga adalah membatalkan puasa. Itu juga membatalkan uh, puasa. Adapun keluarnya darah karena batuk atau keluar darah e, dari hidung ha? keluar darah dari hidung e, <coughs> yang e, bisa terjadi karena batu atau karena lain sebagainya ha? dan itu biasanya adalah sedikit maka itu tidak membatalkan, Puasa. Namun kalau banyak, tentu itu adalah membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah muntah dengan sengaja. Adapun muntah tanpa sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manzaroohul kaii alaihi kodok wa dan falyaqdi." Orang yang e, muntah tanpa sengaja, maka dia e, puasanya tetap sah, tidak batal, dan tidak wajib mengkodoh. Adapun orang yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah dia mengkodoh karena puasanya itu batal. Kemudian, yang ketujuh yang batalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perempuan yang haid. Beliau mengatakan, Alaihsa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika ya, perempuan itu haid, dia tidak salat e, sholat dan tidak berpuasa. Ya, hadis ini e, <tuh> sepertinya adalah terkait tentang e, hadis bahwa perempuan itu naqisatu dini wal aqli ya kurang ya, agamanya dan akalnya ya, ditanya Rasulullah mengapa dikatakan perempuan kurang agamanya karena mereka saat e, haid mereka tidak puasa dan tidak sholat. adapun laki-laki Ya, tidak ada uh, waktu uzur mereka ya, tidak ada waktu uzur mereka terutama sholat ya, sampai kapanpun selama kita masih hidup kita wajib sholat ya, adapun puasa tentu laki-laki uh, bisa saja tidak berpuasa mungkin karena sakit atau musafir atau karena yang lain jadi uh, hadis ini Menunjukkan bahwa uh, darah uh, perempuan yang haid dan yang sedang nipas, maka itu uh, adalah keadaan yang membatalkan puasa uh, orang uh, perempuan tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah tentang kapan uh, seorang itu batal puasanya kapan seorang itu batal puasanya. Seseorang itu batal puasanya ketika ada tiga syarat, ya, ketika ada tiga syarat dalam dirinya, ya, yaitu dia mengetahui, dia ingat, dan dia lakukan dengan sengaja. Dia mengetahui hukumnya, dan dia mengingat, sadar dia tidak sedang tidur dan dia lakukan dengan kerelaan dia lakukan tanpa paksaan tentu ini <tuh> uh, adalah selain ya selain uh, keluarnya darah haid ya selain keluarnya darah haid tentu darah haid itu uh, itu adalah keluar tanpa kesengajaan itu adalah di luar kontrol e, manusia, di luar kontrol perempuan, dia tidak bisa menentukan kapan keluarnya darah haid tersebut. Jadi tentang e, jima, kemudian makan, minum, kemudian muntah ya, dan e, pembatal pembatal e, puasa lainnya, itu batal ya, adalah ketika tiga syarat ini ada. Ia mengetahui bahwa itu adalah membatalkan puasa dan dia mengingatnya. Dia mengingat bahwa itu adalah membatalkan puasa. Dia tidak lupa dan yang ketiga dia melakukannya dengan kes, e, kesengajaan dan kerelaan. Karena itu e, seorang istri. Ya, seorang istri yang digauli oleh suaminya ya, di siang hari Ramadan, dan istri tersebut e, adalah sedang berpuasa. E, para ulama berbeda pendapat apakah suami istri dua-duanya wajib membayar kafarah atau hanya suaminya saja. Pendapat yang benar, alam Ya, bahwa si istri itu juga wajib membayar kafarah kalau ia ya mengikuti keinginan suaminya dalam hal berhubungan suami istri tadi eh, atas dasar kerelaan bukan karena keterpaksaan sehingga kalau dia melakukan itu dengan suaminya karena didasari keterpaksaan maka dia tidak wajib membayar kafarah. Ya. Begitu juga suami, kalau memang ia melakukan itu adalah karena ada paksaan dari orang lain, dan paksaannya itu adalah sesuatu yang logis, ya, dipaksa berhubungan. Kalau tidak, maka dibunuh. Dan yang maksanya itu adalah orang yang memang uh, dia tidak bisa menghindar darinya, dia tidak bisa melawannya. Maka, ini adalah alasan yang logis, dan kalau itu ia lakukan karena ketepaksaan, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian, ada beberapa hal yang mungkin orang menganggap itu adalah membatalkan puasa, padahal sebenarnya itu tidak membatalkan puasa. Apa itu? Di antaranya adalah: memakai celak ya memakai celak di mata ya dan <tuh> meneteskan obat mata meneteskan obat mata maka itu adalah suatu yang tidak membatalkan puasa itu tidak membatalkan puasa memakai celak dan meneteskan cairan sebagai obat mata mungkin mata kita sedang sakit atau kabur dan lain sebagainya maka itu tidak membatalkan puasa karena itu tidak semakna dengan makan dan minum ya bukan makan dan minum dan tidak eh, tidak semakna ya dengan makan dan minum yang membatalkan puasa kemudian juga tidak membatalkan puasa yaitu orang yang meneteskan obat atau cairan ke telinga, ya. atau e, meneteskan obat ke luka. Ya. Mungkin seseorang memiliki luka, kemudian e, lukanya diobati dengan meneteskan sesuatu ke atasnya dan terasa agak pedih atau ada rasa lain, maka itu juga tidak termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita membahas tentang apa saja yang membatalkan puasa dan syaratnya serta apa yang dianggap membatalkan namun tidak membatalkan puasa, kita pindah ke pembahasan tentang adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa ini ada dua macam. Ada adab yang sunnah, ada adab yang wajib. Ya. Jadi dalam berpuasa kita dituntut tidak sekedar e, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga dituntut untuk Melakukan yang lebih dari itu, yaitu kita beribadah dengan menjaga adabnya. Kenapa? Karena e, sesuatu yang dilakukan dengan adab, maka itu adalah sesuatu yang indah. Apapun itu, kalau dilakukan tanpa adab, maka itu adalah sesuatu yang kurang indah, tidak bagus dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Inna Allah ta'ib la yakbal illa tayyiban. Allah itu baik, bagus, tidak menerima kecuali yang baik dan bagus. Karena itu kalau kita beribadah, tentu kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bisa diterima kalau Allah menganggapnya itu adalah bagus. Kalau kita beribadah asal-asalan adabnya tidak dijaga, tentu itu adalah suatu yang tidak elok, tidak bagus, tidak indah. Dan bagaimana Allah mau menerimanya? Inna jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah, suka yang indah-indah. Juga adalah Kenapa kita harus menjaga adab saat berpuasa? Karena puasa itu sejatinya tujuannya bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Kita berpuasa dengan tidak makan, tidak minum dari terbit pajar sodik sampai terbenam matahari, itu adalah salah satu ya salah satu tuntutan namun tujuan akhirnya, targetnya, ya, target utamanya bukan itu. Target utamanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Bukan la'allakum taju'un, supaya kalian lapar, atau supaya kalian haus, atau supaya kalian capek. Tapi target, ya, target utamanya dari berpuasa itu, yang diharapkan dari berpuasa itu, La allakum supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena itu, <tuh> uh, hadis tegas mengatakan, bahwa kalau hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga, maka itu adalah puasa yang sia-sia ya sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajah an yada ta'amahu wa syarabahu barang siapa yang mengatakan suatu kata-kata yang mungkar dan melakukannya maka sungguh Allah tidak ada hajat tidak berminat tidak membutuhkan sedikitpun, ya puasa orang tersebut yang sekedar hanya meninggalkan makan dan minum. Jadi puasa yang yang uh, yang diterima oleh Allah dan Allah yang akan membalasnya berikan ganjarannya adalah puasa yang dilakukan dengan sebaik mungkin dengan menjaga syaratnya, menjaga. Hal-hal uh, yang membatalkan dan menjaga adab-adabnya, apa saja adab-adab berpuasa? Insya Allah kita lanjutkan sesudah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan bahwa puasa itu harus menjaga adab-adabnya. Dengan demikian maka puasa kita menjadi ibadah yang indah, ibadah yang bagus yang insyaallah diterima oleh Allah dan dibalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Dan adab berpuasa itu ada dua macam, ada adab yang wajib yang harus dilakukan. Ya, mau tidak mau harus dilakukan. Kalau kalau adab yang wajib ini tidak dilakukan, maka puasanya itu adalah puasa yang sia-sia. Mungkin memang secara zahir dia sudah gugur kewajibannya tidak dia tidak lagi dituntut untuk mengkodoh puasa mengulangi puasa namun pahalanya tidak ada ya kita khawatir pahalanya tidak ada karena kewajiban dia adab dia yang harus uh, dia jaga tidak dia tunaikan Adapun adab yang sunnah maka itu adalah adab-adab yang adab-adab yang memperindah puasa kita ya menambah keindahan dan menambah nilai ya menambah nilai puasa kita sehingga puasa kita lebih bernilai puasa kita lebih bermakna puasa kita lebih indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala namun kalau dilakukan eh, kalau tidak dilakukan maka itu eh, tidak masalah ya tidak masalah hanya saja tentu eh, bisa saja puasanya ganjarannya berkurang ya ganjarannya berkurang pahalanya berkurang taib apa saja adab yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang yang berpuasa itu yang pertama adalah dia harus menunaikan kewajiban kewajiban dia sebagai seorang muslim ya kewajiban kewajiban dia kepada Allah sebagai seorang muslim yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah melaksanakan sholat wajib lima waktu sehari semalam. Kadang ada kita mendapati saudara kita, ya dia aktif berpuasa, ya namun Ya, namun salat yang wajib dia tidak melakukan salat zuhur salat asar maghrib isya subuh tidak melakukan hanya aktif ya hanya aktif puasa saja kalaupun salat mungkin dia hanya salat isya dan tarawih saja adapun maghrib zuhur subuh Ya, asar dia tidak melakukan. Apakah karena kejahilan atau karena kemalasan wallahu alam. Intinya ini adalah suatu yang harus dia lakukan. Ya. Karena sekali lagi target utama dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau dia tidak melakukan uh, sholat salat lima waktu tentu dia berdosa. Bahkan ya kalau itu dilakukan dengan atas dasar keyakinan itu tidak wajib, makin adalah suatu yang kufur. Kalau hanya tidak dilakukan karena kemalasan, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu tidak kafir, ada yang mengatakan bisa sampai jatuh kafir. Intinya ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena itu, kalau ada saudara kita yang aktif berpuasa namun tidak melakukan sholat wajib lima waktu, maka kita harus mengajarinya, mengajaknya, atau menegurnya. Kemudian, yang berikutnya, yang merupakan adab yang wajib kita lakukan saat berpuasa, adalah kita meninggalkan larangan-larangan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatan-perbuatan ya, yang haram itu harus ditinggalkan. Apalah gunanya kita ya beribadah namun larangan Allah tetap kita lakukan. Maka itu bisa e, jatuh kepada hadis yang e, disebutkan bahwa Allah tidak ya butuh Allah tidak butuh kepada puasa yang tidak menjaga diri dari perbuatan-perbuatan mungkar ya dari omongan-omongan yang mungkar hanya sekedar menahan lapar dan haus maka Allah tidak butuh pada puasa itu dan Allah tentu tidak akan menerimanya dan tidak akan memberikan ganjarannya karena itu kita wajib ya menjaga adab ini jangan kita Melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Seperti apa? Seperti berbohong ya, Seperti melakukan gibah Seperti melakukan namimah ya, Seperti melakukan penipuan Pencurian Perzinahan ya, Pembunuhan Dan maksiat-maksiat yang lain Itu harus kita jaga betul Ya kita harus jaga betul jangan kita ya hanya berpuasa namun e, kemaksiatan tetap berjalan tentu ini adalah sama dengan bekerja yang tidak akan mendapatkan honor dan upah tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala <tuh> berbohong itu adalah dosa besar jangan sampai kita melakukannya Ya, apalagi saat kita berpuasa. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ia kumal fa inal yah diilal fujur, wa inal fujur, yahdi nar. Kalian hindarilah berdusta berbohong karena sungguh, ya, kebohongan itu eh, membawa kepada kefujuran, ya, kejahatan. Dan kejahatan itu, kefasikan itu membawa kepada api neraka. Dan seseorang yang sering melakukan kebohongan-kebohongan, ya, maka dia akan dicatat oleh Allah, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pembohong besar. Kemudian, terkait gibah ini adalah juga merupakan dosa besar. Ya, dosa besar itu ibarat orang yang makan daging bangkai saudara sendiri. Ini menunjukkan buruknya perbuatan gibah ini. Kita tentu sayang kepada saudara kita. Ya, se, uh, <tuh> sebenci-benci kita kepada saudara kita, kita tidak mungkin memakan dagingnya. Apalagi kalau dia sudah wafat bagaimana kita mau makan dagingnya. Namun orang yang menggibah saudara sendiri itu sama dengan makan ya daging bangkai saudaranya yang sudah wafat. Ini sungguh jelas-jelas sangat buruk. Dan tentang namimah ya mengadu domba ini juga adalah perbuatan dosa besar bahkan ya bahkan dalam sebuah hadis disebutkan orang yang melakukan namimah itu merupakan salah satu sebab pelakunya kala akan disiksa di kuburan ya disiksa di alam barzakh ya sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah dalam sebuah perjalanan melewati e, satu jalan ya ternyata di situ ada dua kuburan yang e, penghuninya sedang disiksa ya sehingga e, kendaraan yang beliau naiki Ya, hewan yang beliau uh, naiki itu agak terganggu dengan uh, siksaan yang uh, siksaan yang di uh, ditimpakan kepada penghuni kuburan tersebut ya karena dalam hadis disebutkan bahwa siksaan-siksaan uh, yang ditimpakan kepada penghuni kuburan itu ya uh, itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia Type itu namimah, kemudian alagish, yaitu eh, penipuan. Ini juga adalah merupakan dosa besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, "Mangosyana minna. siapa yang menipu kami, maka dia bukanlah bagian dari kami." Ya. Kemudian perbuatan-perbuatan eh, haram lainnya. Ya, apakah namanya mencuri? Apakah namanya berzina? Apakah namanya e, menuduh orang lain e, melakukan e, perzinahan? Ya, e, apalagi yang namanya perbuatan syirik, ya karena perbuatan syirik adalah merupakan dosa besar yang paling besar. Kalau gibah membunuh mencuri itu ya masih ada harapan ya, masih ada harapan Allah mengampuninya ketika orang tersebut wafat belum bertobat Adapun pelaku syirik kalau pelakunya wafat dan belum bertobat maka tempatnya adalah neraka innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah, wa nar. sungguhnya orang-orang yang ee, melakukan kesyirikan maka tempatnya adalah neraka dan dia diharamkan masuk surga. Itu adalah adab-adab yang wajib. ya Melakukan kewajiban kita dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian apa itu adab yang sunnah? Ya, adab yang sunnah. Kalau adab yang wajib harus dilakukan, adab yang sunnah tidak mesti dilakukan, namun kalau dilakukan tentu itu akan menambah nilai dan menambah bobot dari e, puasa kita tersebut. Yang pertama adalah sahur, ya makan sahur di pagi hari menjelang e, munculnya fajar sodik. Ini adalah satu sunnah, ya sebuah kebaikan yang besar pahalanya. Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fi sahur Barokah makan sahurlah kalian sungguh dalam makan sahur itu ada keberkahan ya jadi waktu sahur itu juga adalah merupakan waktu yang berkah ya, dan makan sahur itu juga adalah merupakan keberkahan dengan makan sahur maka badan kita akan kuat untuk menunaikan ibadah puasa Ya, dan juga disunahkan mengakhirkan makan sahur, ya, mengakhirkan makan sahur ya, kurang lebih setengah jam, ya, satu jam sebelum uh, 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 muncul fajar sodik. Ya, disitulah kita disunahkan makan sahur, kemudian uh, bersegera berbuka puasa, bersegera berbuka puasa ketika sudah terbenam matahari. Ya, maka itu juga adalah merupakan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La tazalu ummatimikhair ma'anjalul iftar wa sahur. Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Kemudian sunnah juga adalah ketika kita berbuka dengan makan kurma dan Rasulullah. Uh, sudah mencontohkan kita, kepada kita terkait hal itu. Beliau berbuka dengan memakan beberapa kurma dan kalau tidak memiliki kurma beliau berbuka dengan minum air. Kemudian disunnahkan juga adalah kita berdoa saat kita berbuka. <coughs> ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Innas inna inda la, la turat. Sungguh orang yang berpuasa itu saat dia berbuka memiliki satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sunnah berdoa saat berbuka dan juga disunnahkan banyak-banyak berdoa saat kita berpuasa. Karena hadis yang lain ya menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu maka doanya akan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia berbuka kemudian yang terakhir adalah kita disunnahkan untuk memperbanyak amal-amal soleh apakah dia namanya baca Al-Quran berzikir, berdoa puasa uh, sholat sunnah banyak bersedekah ya, beri makan uh, orang lain memberi bukaan dan lain sebagainya baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Mari kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka sungguh beruntung orang yang benar-benar memanfaatkan -benar Ramadan ini dengan memaksimalkan mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan alangkah meruginya orang yang uh, melalaikan ya ibadah uh, menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini uh, dengan tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lebih dan kurang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, Ramadan, <g trillion> segi, segmen 3, segmen 3, action!